Yore, jumpa lagi bersama saya Shinobu. Oke, kita jumpa lagi di game Ark Survival Evolves. Yoi. Oke, kita bakal lanjutin lagi teman-teman petualangan si Pak Le Budi di game ARK-nya ya. Oke, teman-teman. Kemarin kan kita sudah dapetin si yang namanya Alpha Giant Dodo ya, teman-teman ya. Nih dia nih gede banget, tapi ya kan sayangnya guys, dia itu ngebug ya kan si basic attack-nya. Dan dia cuma bisa kita berubahin sampai exalted ya. Dan ini udah Pak Le berubahin jadi exalted. Dan ini udah ada yang komen untuk kasih nama teman-teman. Oke, ini namanya adalah si Kimbul teman-teman. Ini pemberian nama dari si Vian DC guys. BTW guys, si Vian itu juga main di server ini dan dia juga upload video ARK juga teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya silakan di subscribe juga, di support juga si Vian DC teman-teman. Oke, kalau begitu guys, ini kita ganti namanya ya. Ini namanya si Kimbul ya kan, dari si Vian DC. Oke, thank you untuk namanya ya. Dan ini guys, si Exalted Giant Dodo Giant, ini dia udah mag level guys. Ini statnya gokil teman-teman. Oke, ini itu udah mag level jadi level 466 dan HP-nya itu tak naikkan sampai 6.300 teman-teman. Dan untuk damage-nya ini tak naikin sampai 5.222% teman-teman. Damage-nya itu sekitar 80.000-an dan stamina-nya tak naikin ke 1.500 karena dia itu butuh stamina guys. Oke, dia butuh daging guys. Nih, tak kasih makan nih. Tuh health-nya berkurang ya gara-gara dia perutnya kosong cuy. Dia nggak kena feeding truck apa ditaruh di sini ya, kurang gitu jangkauannya ya. Oke, kalau begitu guys, kita bakal coba dia untuk lawan bos. Semoga aja mampu guys kita melawan bos yang Alpha S Giant ya. Oke, kita crafting dulu teman-teman, kita crafting koinnya dulu ya. Nih crafting di sini, kita crafting 100 koin kali ya. Kemudian guys, kita kemarin itu bahannya butuh apa aja ya, aku lupa guys. Saya ingatku Megalania. Ini tuh kemarin butuh 15-an. Kemudian kita butuh Spinosail. Terus kita butuh Megalodon Tooth ya, kalau nggak salah ya. Kita crafting. Kemudian kita butuh apa guys kemarin guys, Tilakuleo ya kayaknya ya. Kemudian apa lagi cuy, aku lupa cuy, nantilah kita cek ya ke sono ya. Kemudian kita butuh Alpha Heart ya, Alpha Heartnya itu butuh 50. Ntar kita cek. Oke, aku ada 107, kita ambil 50. Ini stok heart-heartku teman-teman. Ini yang jarang Neko, terus sama si Naking cuma punya satu ya. Kemudian kita butuh diamond ingot. Tadi aku udah ngecrafting si diamond ingotnya. Kita ambil di sini nih teman-teman, di Keyblast Factory ya. Kita butuh 150 ya, seingatku ya. Oke. Oke, sudah. Semoga aja ini bener ya untuk bahan-bahannya. Ini udah tak kasih awesome belum? Oke, udah ya, udah tak kasih Dino Tracker. Kalau begitu kita tele ke tempat bossing teman-teman. Oke, coba guys, apakah masih ada platformnya ya? Kalau nggak ada ya kita crafting ulang ya, karena ditabokin ya masih bossnya. Oke, platformnya ternyata masih ada cuy. Oke, nice. Dan di sini banyak petir-petir, coy. Oke, nih. Heart-nya masih ada 4, guys. Ternyata di sini, guys. Kita ambil aja ya. Coba kita cek bahannya. Megalania Toxin, Spinosail, Megalodon Tooth. Oke, Megalodon Tooth-nya kurang 1. Terus Diamond Ingot. Oh, Terizino ya. Terizinonya guys, yang kelupaan guys, Terizino Claw. Oke, kalau begitu kita pulang dulu guys, kita crafting yang Terizino Claw ya. Oke teman-teman, ini si Pale udah ada di tempat bosnya. Ini kita taruh dulu ya kan si Terizino Claw-nya.
Oke, bentar guys, aku sampai hampir lupa ya. Kita setting dulu healingannya ya. Semoga aja dengan HP 6 juta ini guys, kita mampu bertahan dari gempuran-gempuran si minion ya kan, atau si bosnya guys. Semoga aja guys mampu ini guys. Oke, semoga aja ini cukup ya healinganku ya. Oke, ini kita taruh sini. Ini yang 50%. Terus ini aku punya yang 100%. Dua doang guys. Oke, kita taruh sini. Oke, sudah. Kalau begitu kita deketin ya. Kita deketin guys, biar kita bisa langsung nabok-nabok ya kan. Oke, ini kita langsung summonkan si bosnya coy. Oke, kita tunggu di sini nih guys. Semoga aja ini bisa guys. Ini damage-nya keredus nggak ya? Kalau kemarin itu damage-nya jadi cuma 3000-an ya, 3500 atau berapa gitu ya. Semoga aja si Exalted Dodo Giant ini mampu gitu ya teman-teman ya, untuk melawan si bos Alpha S Giant ya kan. Ini kita harus nunggu 30 detik ya. Oke, okay, dia udah respon, coba kita gigit. Oke, okay, damage kita berapa itu guys, 20 ribuan ya. Oke, okay, kita gigit-gigitin guys. Ini si anak-anakannya ini nih guys, kita sambil pantau healingan. Oke, okay, kita harus tetap santuy, damage-ku nggak kredus sepertinya guys. Oke, okay, nice sekali. Coba kita lihat tapi bosnya. Oke, okay, dan ini aku ditabrukin guys sampai mundur-mundur. Dan sepertinya kita mampu guys, karena lihat tuh bar HP di pojok kanan atas itu turunnya itu dikit-dikit gitu guys. Oke, okay, nice sekali, kita tabuk-tabukin guys. Lu nggak bahaya, tapi bisa-bisanya ngechat. Lu nggak bahaya nggak tuh. Oke okay guys, ini mampu guys ternyata guys si Giant Dodo ini ya. Walaupun dia itu Exalted ya kan, tuh lihat tuh. Damage ku lihat tuh guys, menggila guys. Kita klik kanan. Oke, okay, nice. Terus kita C ya kan, biar dia kena bleeding. Tapi si bosnya nggak kena stat bleeding gitu ya teman-teman ya. Dia kebal debuff guys dia guys. Coba kita klik kanan. Tuh, dia nggak kena efek kebakar gitu ya kan. Oke, okay, kita healing. Kita healing. Oke, okay, nice. Ini aku diundur-undurin nggak tuh guys. Aduh guys, guys. Ini aku sampai nggak bisa gerak guys ini guys. Nggak bisa maju guys ini guys. Dan ini aku baru ngeheal sekali ya, yang 15% guys. Oke, okay, nice. Ini baru ngurang 1/4 ya HP si bosnya. Coba kita skill ini guys, C ya. C itu skill Gneshot atau yang skill ngasih bleeding ya. Wah, aku dapat apa itu? Corrupt Heart banyak guys sepertinya guys ya. Oke, okay, nice. Kita klik kanan. Oke, okay, sini kau bos. Ini aku sampai nggak bisa tahu guys damage kita ke bos berapa ini guys. Oh, 42.000 ya. Sepertinya keredus setengah gitu ya damage ku ya teman-teman ya. Tuh. Oke, ini bisa nih guys. HP-nya kan 10 juta ya kan. Tapi tenang, damage-nya si Dodo Giant ini guys, walaupun cuma 80.000 atau 40.000, tapi damage-nya itu banyak guys, nggak cuma satu gitu. Dia nggak single attack guys. Dia multiple attack ini teman-teman. Oke, okay, kita tabok-tabok tuh. Mereka malah ngechat ya kan. Mau dong Bang Dragon Ball enggak tuh. Kayaknya mereka ini menunggu di atas ya kan. Oke, okay, kita teriak-teriakin cuy. Nice sekali ini guys. Ini aku belum healing lagi loh HP-ku. Oke, okay, HP-ku baru ngurang sekitar 800.000 atau 700.000-an ya. Oke, okay, nice sekali guys ini guys. Ini nice sekali guys. Nice, nice, nice. Kita teriakin lagi guys. Biarin dia nggak ngehealing ya. Ini si bosnya nih kalau kita tinggal ini ngehealing nih. Kayak kemarin kan ngeheal dia ya. Oke, aku sampai kecepit-cepit ini guys. Aduh, dia kalau di bawah aku gini guys, aku nggak bisa ngehit guys. Coba kita klik kiri aja ya. Aduh guys, diatasin aku guys, kecepit aku guys. Bentar, kita muter lagi guys. Kita muter lagi guys. Memang nih bener-bener nih si bosnya nih. Sini kau, tak teriakin kau ya. Tuh lihat tuh, bar damage-nya banyak banget guys ini guys.
Oke, okay, nice, nice, nice sekali guys ini guys. Kita teriakin, kita klik kanan, biarin mereka kena inflame ya kan. Oke, okay, kita tabok-tabok damage mereka itu unyu-unyu guys, cuma ratusan gitu ya kan, tapi banyak ya kan tuh. Kalau si bossnya 9000 ya damage-nya ya. 9200 teman-teman. Oke, kita digit lagi guys. Kurang 2,7 juta guys. Oke. 2 juta 700 lagi ya. Oke, kita gigit-gigit manja aja sampai capek ya kan. Ini gokil sih guys. Ini seumpama guys. Si Dodo Giant ini dibenerin ya kan. Si apa namanya, animasi attack-nya. Terus dia ada update-an gitu sampai Dominus gitu. Wih, ini sepertinya bakal jadi Dino yang super OP. Tapi sayangnya guys, dia cuma sampai Exalted ya kan. Ini dia ngehealnya kenceng buat Dinoku guys. Asli guys, ini baru ngurang berapa ini, 1 juta berapa gitu ya, 1.200.000 sepertinya ya. Oke, kita gigit-gigitin. Bosnya nggak ada ngerix mode gitu ya, nggak ada mode mengamuk gitu ya. Oke, okay, nice guys, dikit lagi guys, dikit lagi guys, kita menang guys. 630.000 kita gigit. Oke, okay, kita gigit-gigitin. Nice, nice, 42.000 ternyata demeku ya ke si bos. Oke, okay, dikit lagi guys, kita teriakin. Di sini kau, apakah kita menang guys? Habis ini guys dapat apa ya kira-kira ya? Penasaran aku guys, dapatnya apa gitu ya kan? Oke, nice. Akhirnya menang coy. Mantap, 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 mantap. Mantul. Oke, nice, nice. Ngebuka engram banyak banget guys ya. Weh, bentar guys. Guys, bentar guys. Bentar guys, ini kita bunuh dulu guys. Bentar guys. Ini kita ambil taksiderminya guys. Cus. Oke, nice, dapat. Ini ambil taksidermi. Ini isinya apa coy ini coy? Woli Rhino Horn ya isinya ya. Drop-dropan, hurt-hurt itu apex drop ya namanya. Nih, banyak banget. Ini ada isinya nggak? Oh, isinya guys. Isinya banyak banget cuy. Dragon Ball langsung dapat 6 ya. Gila cuy, armorku banyak banget ini guys. Saddle guys. Gokil. Mereka crafting apa ini Mangono ini? Oh, mereka belum ini. Belum apa namanya ngecat ya, belum ngecat balik. Debuff 480. Si Mangone mengambil ini nih, taksidermi itu. Harus kau yang ambil. Udah tak ambil. Nih tak kasihkan aja nih. Nih. Tuh. Tuh. Kita kasihkan aja ya guys ya. Ini apa? Ini merconan ini. Oke, kita balik dulu guys. Kita review ya kan si hadiah kita apa aja gitu ya. Ini Dinoku keberatan cuy ternyata cuy. Astaga, ini debuffnya guys. Gila guys, debuffnya guys 6500 cuy. Gokil ya kan. Ntar ini kita buang dulu. Wih, ini aku dapat sesuatu guys. Oke, nanti kita buka ya. Ntar ini saddle-nya kita setorin ke si Gigan. Dan ini armornya banyak banget cuy. Gokil, gokil, gokil ini guys. Ada yang Askandan juga guys. Oke, habis ini kita review ya kan. Kalau begitu cuy, kita bunuh diri dulu ya teman-teman ya. Dan ini Dinoku keberatan juga ya kan. Kita bikin yang namanya suicide
salah ketik. Oke, ini dia. Kurang touch. Oke, kita cari touch dulu. Kita minum suicide potion ya. Oke, waktunya kita bunuh diri, teman-teman. Karena debuffnya 6000 detik ya kan. Oke, kita udah bunuh diri, teman-teman. Oke, coba kita cek harta kita, guys. Kita dapat apa aja gitu ya kan. Yang pasti kita dapetin saddle banyak banget, guys. Kemudian armor ya kan nih. Armornya banyak banget, cuy. Dan ini yang alapa ya armornya, teman-teman. Dan kita, guys, dari segini banyaknya dropan, guys, kita itu cuma dapetin satu Ascendant ya, teman-teman ya. Nih, cuma dapetin satu Ascendant alapa, guys, ini, guys. Ini berarti untuk si baju ini, guys, atau armor ini dia susah ya untuk yang Ascendant-nya ya. Kemudian saddle. Kalau saddle, guys, kita masih dapat banyak ya. Ini kita dapetin 8 saddle yang Ascendant. Ini punyanya Allosaurus, terus Ichi, terus si siapa ini? Trike. Kemudian mana gemer? Mosau. Ini kita dapetin punya Gigan enggak, guys? Oke, kita dapetin punya Gigan juga ya, tapi aku udah punya yang Ascendant dari yang namanya Kado, guys. Tapi kalau seumpama ada yang lebih gede, guys, untuk si yang namanya armornya, nanti kita ganti ya. Karena ini yang tak pakai armornya 130. Oke, dan kita tadi, teman-teman, kita dapetin ini nih. Key plus random saddle loot box, guys. Oke, oh, diklik dia langsung terbuka gini kah? Ini apa ini gambarnya? Oke, Deinonychus ya. Kayak explore note gitu. Apakah kita dapetin saddle-nya Deinonychus gitu? Oh enggak, guys. Emang kayaknya gitu-gitu ya. Tiba-tiba aku dapetin double XP ya kan. Dapat explore note gitu ya kan. Oke, kita setorin dulu armornya, teman-teman. Karena armornya ini banyak banget ya kan. Daripada menu-menuin tasnya si Pak Le ya kan. Kita taruh di tempat sini nih. Tools and armor ya kan. Kita taruh sini. Terus si armor gili. Oke, nice. Sudah kita taruh ya. Kemudian kita balik lagi ke si Gigan, guys. Kita menggaca nih, guys. Semoga aja kita dapetin saddle yang exalted gitu ya. Atau di atasnya gitu. Terus ini aku dapat, oh, random full mutator alpha X spawner ya. Ini aku nggak tahu ya, teman-teman ya, ini nanti bakal dapetin apa gitu. Dan kita dapetin key plus leaf itu 100 ya. Oke, kalau begitu ini coba kita consume ya. Tadi kok aku tiba-tiba dapat explore note gitu, guys. Dari mana ya kan? Oke, langsung kita buka. Oke, kita dapat legend, cuy. Oke, nice sekali ya. Kita dapetin key plus legend Argentapis ya. Kemudian kita buka lagi. Kita dapat exalted Sarko. Oke, buka lagi. Oke, dapatnya monster GSB, guys. Jadi kayaknya kalau dari gacha ini dapatnya yang tier tinggi-tinggi ya, di atasnya alpha gitu ya. Oke, coba kita buka lagi. Dapat apa ini? Elemental Megatherium. Oke. Coba kita buka terakhir, dapat apa ini? Kaprok Sucus ya, dan kita dapetin yang dinonya kita nggak punya gitu ya, teman-teman ya. Tapi nggak papalah ya, kita celengin, teman-teman. Tenang ya kan? Oke, kita ambil saddle-nya. Terus kita taruh di atas, guys. Di tempat kita menyimpan saddle ya. Oke, kalau begitu, guys. Karena Pak Le udah punya Dragon Ball. Kita coba crafting-crafting yang belum kita punya ya. Struktur. Oh, ini nih engram ya. Coba kita cek engramnya. Engramnya yang kelok itu masih banyak ya untuk tertir yang di atasnya alpha sepertinya ya. Untuk si tek-tekan udah pada kebuka ya. Dan aku butuh yang namanya itu ini nih, teman-teman. Seal ya, tech seal ya. Coba di sini ada nggak ya struktur? Lupa aku soalnya, guys, tempatnya di mana craftingnya.
atau di inventory kita. Oke, ternyata di sini teman-teman untuk si craftingnya, dan ternyata kita butuh elemen ya teman-teman ya, dan kita juga butuh yang namanya key plus snacking dragon ball cuy. Berarti kita belum bisa ya teman-teman ya, karena kita baru punyanya itu dragon ball yang biasa ya. Oke, dan ini untuk yang udah terbuka ya teksnya ya. Si tagnya itu baru beberapa guys yang terbuka. Berarti kita harus lawan next boss ya. Oke, kalau begitu cuy, kita coba cek yang namanya itu kayak semacam aura-aura gitu ya. Coba kita cek yang di aura. Yang bahannya itu Ki plus Dragon Ball ya. Coba kita lihat. Oke, ini buat saddle-saddlean ya ini ya. Ini nambahin yang namanya itu reduce 15% damage ya teman-teman ya. Tapi butuh Alpha Wyvern Milk-nya 30 sama elemennya itu 25. Dragon Ball-nya butuhnya 2. Oke, kita nggak bikin dulu ya kan. Coba kita bikin yang bisa ngurangin yang namanya itu debuff-debuff dari dino-dino liar tuh. Itu ngeselin soalnya ya. Oke guys, setelah tak lihat-lihat guys untuk semua item yang sementara bisa kita crafting, yang paling worth it guys, yang paling worth it sementara yang bisa kita crafting adalah ini teman-teman. Key plus aura of power skin ya. Ini bakal nambahin damage-nya dino kita itu 5% guys. Untuk bahannya guys, ini tuh butuh elemen 25, key plus dragon ball 2, key plus leaf-nya itu 15, terus si wafer milk-nya itu 30 teman-teman. Ini yang jadi PR kita adalah si elemennya. Saya ingat tuh guys, elemen itu bisa kita bikin di sini ya teman-teman ya. Nih, kita coba bikin yang ini dulu nih guys. Ini bahannya itu satunya guys, kita butuh elemen das itu 1000 guys. Kalau nggak salah Pak Le itu punya guys, yang namanya elemen shard sama elemen das. Ini tuh bisa kita cari ya guys ya, dari ngenabokin dino-dino extinction ya, kayak si yang kayak laba-laba tuh, yang robot tuh, itu bisa dapetin elemen shard ataupun elemen das. Kemudian elemen shard ini juga bisa difarmingin di biome es ya. Kalau kita nambahin kristal nanti bisa dapetin elemen shard. Ini kayaknya kalau nggak salah inget ya teman-teman ya. Elemen shard ini bisa kita jadiin elemen dash ya. Dan ini elemen dashnya Pak Li punya 357 guys. Kita bawa ya. Kita ambil. Kemudian kita coba ini dulu kali ya. Grinder. Coba kita grinder. Apakah dia bakal salah meja yang di sini nih. Apakah jadi elemen das? Oke, ternyata tidak ya. Oke, ini dia teman-teman. Ternyata di menu fabrikator ya. Nih, ini kita masukin ini nih guys, si elemen shard. Nanti kita bisa crafting yang namanya elemen das ya. Oke, kita crafting. Kita crafting semuanya ya. Kita tunggu dulu sampai kelar. Ini sepertinya kurang guys. Oke, karena kurang teman-teman, kita bakal farming elemen shard dulu guys. Farmingnya itu di biome yang tempat kita lawan boss tadi tuh. Itu di atasnya banyak kristal guys. Kristalnya itu ngasih kita elemen shard ya. Oke, kita sudah sampai. Kita terbang aja guys ke atas. Ah ini nih, kayaknya ini ada nih. Oke nih. Tapi ya gini nih, di lereng-lereng ya kan. Oke, udah coba kita pakai ini. Berarti kita butuh banyak guys, 5000-an ya. Oke, tuh. Kalau pakai ini kita dapatnya 100 elemen shard ya, teman-teman. Coba kalau kita pakai yang namanya multi tool. Nih, multi tool. Kita ganti ke pickaxe coba. Aduh, guys, malah jatuh ya kan. Ntar kita cari tempat yang enak ya buat farmingnya. Oke, ini dia nih. Ini banyak nih. Coba kita tabok. Astaga, guys. Kena setrum ya kan di sini. Ini banyak petir ini, guys, di sini, guys. Coba kita tabok. Aduh, nggak kena, cuy. Oh, ini nih. Coba kita tabok ya. Oh, yang ini ada petirnya cuy. Oke, ini hatchet mode. Oke, hatchet mode nggak dapat yang namanya elemen shard ya. Coba pickaxe mode. Oke, dapat 82. Oke, coba kalau pakai hatchet ya. Duh, ini ngeselin guys, petirnya guys. Oke, dapat 106. Oke, berarti lebih worth it pakai
ini ya, headset mode ya. Tuh, udah dapat 500 elemen shard ya. Atau kalau nggak mau capek dan cepet, kita pakai ini aja lah ya, biar cepet guys. Kok malah nggak dapat guys elemen shardnya? Oh ini baru dapat nih. Oke guys, ini udah jadi ya, si elemennya udah tak bawa, tak masukin di tas. Dan ini tadi tuh aku ngecrafting guys, yang namanya itu elemen dust sheet sama alpha heart sheet teman-teman. Jadi aku tadi tuh baru inget, dan ini yang namanya dragon ballku sisa 3 guys. Sambil nunggu teman-teman, sambil nunggu yang namanya ini tadi tuh jadi elemen, unstable elemennya itu, kita bakal cobain telur ini nih teman-teman. Kita kan belum cobain ya. Tadi kan kita dapetin random full mutator alpha ini nih. Kita kan dapat 2 ya. Oke, ini kita konsumator drop ini guys. Coba guys. Ini giniin terus kita drop. Coba. Oh. Oke, di consume ya ternyata ya. Oke, coba ya kita consume 1. Seperti telur ini ya. Telur yang world ya. Oke, dan ini kita nunggu kah ini kah? Oh, ini nih. Oke, dia bakal jadi seperti yang ada di map ya, yang random ya. Oke, ternyata seperti itu guys. Oke, kita ini lagi guys. Kita taruh lagi ya. Kita consume. Tak kirain bakal kayak gimana gitu ya kan. Ternyata seperti ini ya. Oke, semoga aja ini dapat yang levelnya gede ya, 300 gitulah ya. Oke, 194 guys. Oke. Coba kita gacha guys. Kita bakal dapat apa ini guys? Ini levelnya gede, 194. Coba kita drop. Mana guys telurnya guys? Astaga, bentar. Kok menghilang coy? Oh, di sini kah? Guys, telurku hilang guys. Yah. Keambil kah? Oh, untung. Oke, tak kirain menghilang gitu ya kan. Ternyata diambil nggak tuh sama ini nih item kolektor ya kan. Kita taruh sini dulu kali ya. Nih, biarin diengkremin nih. Biarin sampai bar kuningnya ini habis ya. Supaya cepet gitu netesinnya. Oke, ini udah setengah. Oke, ini udah guys. Oke, kalau begitu coba guys. Coba kita drop, kita bakal dapat dino apa ini guys. Kita nunggu berapa detik. Oke, 4 detik. Oke, bentar lagi guys. Dia bakal menetas. Nih, dia bakal dapat apa? Dapat Alpha Woolly Rhino level 274 guys. Waduh. Oke, kalau begitu ini kita masukkan bola-bola dulu guys. Oh, langsung aja lah kita gedein cuy. Ini aku mumpung bawa ya. Oke. Kita suruh minum ini nih. Oke, nice. Dan ini imprintingnya sudah 100% ya. Kita belum bisa bikin yang 200-300% gitu ya. Oke, kamu di sini dulu ya sementara ya, Alpha Woolly Rhino. Dan ini udah jadi, guys. Oke, udah 25 elemennya. Kalau begitu kita crafting si auranya ya. Kita masukkan si elemennya terus di aura. Kita bikin yang namanya Aura of Power Skin ya. Kita bikin. Kita crafting. Oke, sudah jadi cuy. Ini bakal naik 5% ya damage si Dino yang memakai ini. Coba kita tes dulu damage biasanya ini berapa. Ini ada Triceratops. Oke, 81,6000 ya. Coba kita pasangkan teman-teman. Oke, udah kita pasang ya. Apakah damage-nya bisa 100.000 gitu teman-teman? Oke, damage-nya jadi 84.000 ya. Naik sekitar 3.000-an lah, kita anggap 3.000 gitu ya. Oke, ini lumayan guys. Tuh, jadi 84.000 dan sayangnya teman-teman, si saddle ini tadi nih, skin saddle ya, ini nggak bisa pakai dua gitu ya. Kita harus milih ya. Tadi itu ada yang reduce damage guys. Reduce damage-nya itu 15%.
Sepertinya bikin itu juga worth it ya. Coba kita cek dulu bahannya, karena kita masih punya sisa Dragon Ball ya. Ada berapa tadi guys? Kayaknya guys, satu ya. Berarti masih kurang dong. Coba kita lihat. Oke, salah di sini. Coba yang ini nih. Nih. Ini bakal ngeredus 15% damage teman-teman. Dan ternyata Dragon Ball-ku udah habis karena tadi tak buat bikin yang namanya itu bibit atau shit ya kan. Kita tadi bikin ini nih, bibitnya yang alpha ya, karena ini butuh satu Dragon Ball. Kemudian aku tadi juga bikin yang ini teman-teman, yang elemen dasit. Ini tuh butuhnya 2 guys. Berarti nanti kita coba lawan bos lagi ya untuk cari si Dragon Ball-nya. Coba kita cek ini teman-teman, si Wolirino ya. Kita kan dapat Wolirino. Dia itu bisa diberubahin sampai apa guys? Bentar, kita cek di saddle-nya aja. Woli. Oke. Dia bisa sampai Dominus ya teman-teman ya, karena ini saddle-nya jumlahnya ada 12. Ini nih saddle-nya. Si saddle-nya yang Dominus, berarti dia evolusinya banyak juga ya untuk si Wolirino. Coba kita cek untuk update ke evolusi Exalted, dia itu butuh apa guys? Si Wolirino. Oh, salah ini kayaknya aku guys. Rino coba ya. Ah, ini dia. Oke. Ternyata dia butuh Exalted Megaloceros sama Exalted Rino DNA guys. Dan ini aku si Argentavis-nya udah punya guys. Enaknya guys, kita bakal evolusiin progresin si Snow Owl atau Wolirino guys. Ini kayaknya dia tipe-tipe tanker ya sepertinya ya si Wolirino ini nih. Dilihat dari postur badannya ya, kan dia gede ya kan badannya. Dan ini si apa ini guys namanya? Culaknya ya. Culaknya itu panjang banget guys. Oke, menurut kalian gimana guys? Snow Owl atau Wolirino? Silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi cukup sekian dulu untuk petualangan Pak Lek Budi hari ini. Dan akhirnya guys, kita bisa ngalahin Alpha Ash Giant ya kan. Dan ternyata guys, si Dodo Giant nih oke juga guys buat ngelawan si Alpha Boss ya. Mungkin next time kita bakal coba lawan Alpha Boss yang lainnya ya teman-teman. Mungkin kita bakal pakai si Dodo Gigan ini, atau kita bakal pakai Dino-Dino kita yang lainnya ya, untuk coba-coba gitu ya. Oke teman-teman, jadi cukup sekian dulu. Selamat jumpa di next video. See you.